Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Senin 11 September 2023. Karena itu membawa sukacita dan kegembiraan. Mazmur 71 ayat 23. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Sejarah nyanyian Alkitab penuh anjuran mengenai penggunaan dan manfaat musik dan nyanyian. Seri Membina Jilid 3 halaman 153. Adalah dengan nyanyian-nyanyian pujian, tentara Israel maju sehingga memperoleh kelepasan besar di bawah Yosafat. Di depan bala tentara adalah para penyanyi mengangkat suara mereka memuji Tuhan, memuji Dia atas kemenangan yang dijanjikan. Pada hari yang keempat, setelah itu bala tentara kembali ke Yerusalem penuh dengan barang jarahan dari musuh mereka, sambil menyanyikan pujian atas kemenangan yang diraih. Seri Membina Jilid 3 halaman 149. Dengan sebuah nyanyian, Yesus dalam kehidupannya di bumi menghadapi pencobaan. Sering ketika kata-kata tajam yang menusuk diucapkan, sering ketika suasana sekelilingnya padat dengan kemuraman, dengan ketidakpuasan, ketidakpercayaan, atau ketakutan yang menindas, terdengar nyanyian iman dan kegembiraan kudus. Seri Membina Jilid 3 halaman 151. Maka marilah kita mendidik hati dan bibir kita untuk mengucapkan pujian akan Tuhan karena kasih-Nya yang tak terduga itu. Marilah kita mendidik jiwa kita supaya menaruh pengharapan dan tinggal dalam terang yang memancar dari kayu salib di Golgota. Janganlah kita lupakan bahwa kita adalah anak-anak Raja Surga, putra dan putri Tuhan semesta alam. Seri Membina Jilid 4 halaman 237. Berbahagialah orang-orang yang mengetahui lagu-lagu perayaanmu, yang hidup di bawah sinar matahari perkenananmu. Mazmur 89 ayat 15. Biarlah renungan pagi kita saat ini boleh menguatkan iman percaya kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersiap untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya perlindungan Tuhan selalu menjadi bagian kami semua, keluarga kami dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Silakan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa besok hari.